سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. Saya berhajat mengerjakan umrah, membawa anak kecil belum akil baligh. Apabila masuk sempadan, adakah dia juga wajib bermiqat dan melaksanakan semua rukun sedangkan umrahnya tak dikira? Bolehkah saya membawa anak kecil padahal umrahnya tak dikira? Bila kita bawa anak kecil sembahyang di masjid belum akil baligh, dia belum mukallaf. Rufi'al qalam an thalasatin, ada pena terangkat daripada tiga. An-nisabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. An-na'im hatta yastayqiz, orang tidur sampai dia terjaga. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Tapi anak kita tetap kita ajar ini rukun, ini syarat supaya sembahyang dia sah. Begitu juga dalam umrah, maka kita ajar anak kita umrah nak, rukun dia ada lima. Berniat di miqat, bila di Madinah berangkat maka bermiqat di Bir Ali, labbaik Allahumma umrah, selepas itu tawaf, selepas itu sa'i, selepas itu tahallul, selepas itu tartib, maka sahlah umrahnya. Kita ajar dia supaya ikut rukun wajib sunat umrah. Jaga supaya jangan sampai dia cabut bulu hidung, dia cabut kuku, dia cabut rumput, kerana akan kena dam. Mendidik dia. Serna bi'aunillah minhajuna taqwa.